sarjana mengucapkan selamat hari jadi yang ke-59 untuk Bang Jabar Banten. Mudah-mudahan di usia yang ke-59 ini Bang Jabar Banten terus semakin kokoh mendapatkan pengaruhnya, khususnya pengaruh dalam bidang keuangan Indonesia. Tadi Pak Jamaluddin menyampaikan bahwa Bank BJB sudah sama seperti bank-bank besar yang lain yang sudah bisa melayani berbagai macam perusahaan. Di usia ke-59 tahun, apa yang masih harus diperbaiki oleh BJB dan target ke depan? Seperti apa, Pak Budi? Silakan. Persaingan perbankan luar biasa. Kita tidak bisa statis. Selalu harus mengikuti perkembangan. Dari sisi layanan, dari sisi teknologi, dan sebagainya. Kita harus selalu mengikuti perkembangan. Kita tidak bisa mengikuti tertinggallah kita. Dan harapan kami ke depan, ya kami bisa memberikan yang lebih lagi buat masyarakat. Nah, di masa pandemi saat ini nih Pak, apa nih Pak yang dilakukan BJB kaitkan dengan ulang tahun? Apakah ada sedikit keringanan untuk beberapa nasabah dan lain sebagainya, atau bantuan seperti apa yang digulirkan, atau bagaimana nih Pak Budi? Silakan. Ya, memang dengan kondisi seperti ini, salah satu bukti apa keprihatinan kami, ya kami ada tadi seperti yang teman-teman ketahui, kami memberikan bantuan APD, ada juga sembako, ada juga uang tunai, itu yang diantaranya. Dan ini yang saya bangga, teman-teman di sini itu di cabang Cirebon ini spontanitas, sering mengumpulkan uang, yaitu seminggu sekali kita buka atau dua minggu. Alhamdulillah kita bisa ngasih kotak sebelum puasa, kita ngasih beras.